warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Kakak Teteh di Satuntungnya Ujung Banten. Saat ini saya sedang berada di Carita, tepatnya di Pondok Mario. Kebetulan hari ini sedang liburan sambil bekerja. Jadi antara liputan dan liburan itu beda dikit. Hari ini saya sambil main ke Carita. Di sini ada kegiatan silaturahmi ya, halal bihalal antara reuni Ikatan Alumni PGAN Pandeglang tahun 90. Tahun 90 itu saya baru umur 3 tahun. Bersama salah satu alumninya ini nih. Itu Bapak Haji Didin Haryono ya, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Utama Serang. Dan sekalian pada hari ini ternyata ada santunan kepada salah satu anggota dari alumni tersebut, yaitu almarhumah Ibu Mila, yang mana beliau memang telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu karena sakit, dan beliau merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan baru 5 hari. Jadi baru 5 hari, baru bayar 1 bulan, itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai peserta dia akan mendapatkan santunan sebesar 42 juta rupiah dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini luar biasa ya. Di sini saya akan meliput kegiatan santunan itu bersama Bapak Haji Didi. Nanti jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Dan beliau itu daftar ke BPJS Ketenagakerjaan baru 5 hari. Daftarnya baru 5 hari. Tahu enggak iurannya berapa? 16.800 perak. Baru bayar sebulan. Karena beliau itu sendiri peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka BPJS Ketenagakerjaan mewakili negara. Mewakili negara, mewakili pemerintah, wajib memberikan santunan kepada pesertanya yang meninggal dunia biasa sebesar 42 juta rupiah. Mudah-mudahan ini bisa membantu ahli warisnya, terutama Ananda Nadia dan adik-adiknya dua. Dan ini insya Allah akan turunnya transfer ini ke almarhum ini ke putrinya Nadia. Ya, untuk itu mohon kesediaan ketua alumni yang menyerahkan, karena beliau juga sebagai sekretaris alumni periode saat ini ya. Jadi kenapa saya minta izin, biar teman-teman tahu bahwa beliau itu almarhumah adalah sekretaris alumni kita dan juga sekretaris Aisyah Muhammadiyah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu saja mungkin pengantar saya. Mohon kepada ketua IKA 90 saat ini untuk menyerahkannya. Nanti
Pak Junet dulu mungkin ya. Pak Junet, dari kegiatan ini apa maksud dan tujuannya? Kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi yang sudah 31 tahun kita mengenyam pendidikan di PGAN Pandeglang. Maka hari ini kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah masih bisa dipertemukan, terutama dengan teman-teman sekelas, kelas angkatan tahun 90 yang keluar. Itu ada 11 kelas dan kita alhamdulillah dengan guru kita juga sudah bisa dipertemukan. Dan luar biasa, kita juga pada hari ini ada penyerahan simbolis tentang BPJS Ketenagakerjaan. Yang ini eksistensinya BPJS, kita akui bahwa termasuk Ibu Mila ini mendapatkan klaim tersebut. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS atas dasar konsistensinya yang dipimpin oleh Bapak Haji Didin Haryono. Siap. Terima kasih. Ya. Ada hal-hal yang memang digelar untuk kegiatan hari ini selain silaturahmi apa? Ya, selain silaturahmi, kami juga ada sengaja nanti akan penyegaran dari kepengurusan sekaligus untuk sedikit melegitimasi dalam hal sosial kemasyarakatan ke depan, supaya kami pun sadar bahwa manusia untuk bermanfaat untuk manusia kembali. Siap non. Ke Pak Haji, Pak Haji kan merupakan guru ya dari angkatan ini. Gimana melihat acara reuni ini, Pak Haji? Yang pertama tentunya saya sangat bangga ya atas prestasi, dedikasi dan perjuangan yang mereka lakukan ya. Jadi apa yang telah kami mungkin beberapa tahun dulu bersama-sama, saya sebagai pembimbing mungkin salah satu guru di dalam, sangat bangga bahwa mereka itu ternyata lulusan PGA bisa dimanapun, bisa menjadi apapun ya. Dan insya Allah sesuai dengan apa yang kenyataannya seperti di perusahaan BPJS ini, salah satu perusahaan negara yang cukup sukses. Kami lihat, apalagi Pandeglang kan sudah untuk masyarakat yang sampai ke RT. Nah, untuk komunitas ini, saya juga mendorong kalau ada keluarganya mungkin nanti ya, yang karena mereka pegawai, yang pegawai negeri ada keluarganya, masuklah di sini ya, di BPJS, asuransi sesuai dengan kemampuannya. Saya kira 20.000 per bulan itu sangat kecil itu kalau dibandingkan dengan ini. Nah, oleh karena itu saya juga bangga dan sangat bahagia ini ikut bisa bersilaturahmi dengan jajaran pengurus alumni dan sekaligus ini adalah alumni yang sangat lengkap ini. Amin. Ada pengusahanya, ada yang jadi pejabat di perusahaan negara, ada yang guru, yang berbagai macam DPRD ini. Jadi alhamdulillah. Jadi kehadiran saya di sini memberikan support, mudah-mudahan mereka terus berjuang. Amin. Ya, kalau orang tua kan syariatnya mungkin tidak ketika terlalu lama lah lagi mungkin paling tidak sudah mendahului mereka, tapi akan bangga dengan perjuangan mereka yang lebih baik lagi dari kami. Ada pesan-pesan Pak Haji untuk para alumni ini ke depannya seperti apa? Ya, pesan saya tadi sesuai dengan yang disampaikan, jadilah sebagai muslim yang moderat ya. Kalau jadi dai, tidak jadi dai yang bersifat keras ya, tetapi moderat. Kemudian syukuri nikmat apapun, baik itu berupa jabatan, materi maupun posisi apapun, syukuri. Itu merupakan anugerah Allah yang terus harus dikembangkan dan disyukuri. Karena itulah hakikatnya hidup di dunia ini, kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Nuhun Pak Haji. Jadi itu saja. Kita ke Pak Haji Didin. Pak Haji, dari Pak Haji Didin gimana nih komentarnya nih? Apa nih terkait dengan kegiatan alumni ini? Pertama, saya bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim dan bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Terima adalah berterima kasih juga pada teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini, terutama alumni Ikatan Alumni PGAN Pandeglang angkatan tahun 90 yang alhamdulillah saat ini yang dipimpin oleh Ki Junet ya. Ki Junet ini supaya Anda tahu, dia itu adalah ketua alumni PGAN saat ini dan beliau juga sebagai ketua DPR
amin ya. Amin. Sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Lebak gitu ya. Amin. Yang insya Allah besok jadi ketua lah gitu. Amin. Kan begitu. Kalau beliau ini mantan ketua DPRD memang. Ya. Abah Acang ini saat ini sebagai ketua Baznas Kabupaten Pandeglang, dan saya bersyukur pagi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh ini. Apa saya syukur? Karena saat ini saya diundang oleh teman-teman alumni untuk hadir pada acara halal bihalal. Nah, saya ini alumni. Alumni juga angkatan tahun 90. Alhamdulillah juga saya bersyukur saat ini dikasih amanah oleh negara sebagai pimpinan di BPJS Ketenagakerjaan Serang Raya. Ya, Serang Raya ya. Itu Pandeglang, Lebak, Cilegon dan Serang, Kota Serang dan sebegitu. Nah, kebetulan salah satu anggota alumni kita itu sekretaris lagi pengurus itu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dia juga merangkap sebagai ketua sekretaris Aisyah Muhammadiyah Kabupaten Pandeglang. Baru 5 hari menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama pengurus Aisyah, beliau dipanggil Allah. Wafatlah begitu, karena dia lalahnya ya wafat karena sakit. Karena dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka kami atas nama pimpinan dan seluruh pegawai, pertama memang mengucapkan bela sungkawa, yang kedua kami berkewajiban memberikan haknya kepada ahli waris almarhumah, yaitu jaminan kematian yang jumlahnya 42 juta. Dan itu alhamdulillah sudah diserahkan tadi lewat ahli waris putrinya bernama Nadia, dan disaksikan oleh ketua alumni sebagai anggota DPRD juga guru kami sebagai ketua Baznas juga, dan jabatan-jabatan politik yang lain dulunya kan begitu, dan disaksikan oleh seluruh alumni yang hadir. Ini mudah-mudahan menjadi ibroh, pelajaran bahwa negara itu hadir ternyata untuk masyarakat yang pada saat mendapatkan musibah mendapatkan santunan dari negara dengan cara gotong royong. Kenapa disebut gotong royong? Karena dengan iuran 16.800 perak, ketika dia mendapatkan musibah meninggal, kapan saja, di mana saja, maka dia berhak mendapatkan santunan dari negara 42 juta. Anda bisa bayangkan, iuran 16.800 rokok satu bungkus saja nggak dapat. Orang yang rokok satu bungkus per hari, satu bulan 30 bungkus, kali 20 ribu, 600 ribu, itu rokok. Ini 16.800. Maka sesungguhnya hanya orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti, yang langsung mengambil bahwa saya daftar menjadi BPJS Ketenagakerjaan karena ini punya negara, program negara. Selain itu, saya sesungguhnya merasa kurang maksimal. Kenapa? Karena masyarakat Pandeglang khususnya dan Banten pada umumnya itu masih banyak yang belum memahami tentang arti manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang mereka paham itu BPJS kesehatan. Dengan berbagai persoalannya lah begitu ya. Tetapi BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya hanya 16.800 bagi masyarakat pekerja rentan, pekerja kecil, petani, nelayan, guru ngaji, marbot, aktivis sosial. Nah, itu mereka punya hak dengan iuran yang terendah, iuran yang terendah 16.800. Maka kalau saja mereka masyarakat di Kampung Cimandiri, di Bayah, di Panggarangan, di Cikesik, di Cigorondong, di Ujung Jaya, mereka tahu, mereka berduyun-duyun pasti daftar. Ini tugas siapa? Tugas kami memang, dan tugas kita bersama. Maka saya berharap dengan adanya silaturahmi halal bihalal reuni dan sekaligus penyerahan santunan ini, teman-teman alumni itu menjadi brand ambassador, menjadi da'i-da'iyah terkait dengan BP Jam Sostek. Jadi tadi selaras dengan apa disebut oleh guru kami, Abah Haji Acang, jadi da'i yang moderat. Ya termasuk menyampaikan informasi tentang program negara. BPJS Ketenagakerjaan itu adalah desainnya undang-undang program negara. Wajib bagi masyarakat pekerja untuk daftar. Maka karena itu undang-undang, dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke pantai, mereka wajib. Saya nggak tahu, tetap wajib. Hanya tanggung jawab kami dan kita semua yang sudah pernah tahu itu BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan. Kalau tidak, malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun.
tidak sempurna kata Ki Junet, sholatnya kalau nggak berwudu bahkan nggak sah. Maka melaksanakan kewajiban kenegaraan Ki Junet sebagai anggota dewan, kalau dia tidak mengajak masyarakat masuk PP Jenderal Kerjaan, maka tidak sempurna tuh jadi dewannya. Ah, begitu. Ya, malah itu gitu ya. Malah ya timbul wajib bila kita wajibun. Jadi kira-kira begitu. Siap, ini ngaji aja. BPJS nanti. Nanti di Krakato ya. Ya, siap. Nanti ujung tungtung denge. Era sajagat. Terima kasih. Itu terima kasih. Itu tanggapan saya ya. Siap, terima kasih. Terima kasih. BPJS Ketenagakerjaan adalah mitra pekerja, mitra pengusaha, melindungi seluruh pekerja. Siap. Baik pekerja formal, informal, termasuk pekerja rentan, hatta sekalipun petani, nelayan, guru ngaji, marbot, RT, RW dan macam-macamnya pekerja-pekerja rentan itu bisa masuk. Siap, Pak Haji. Ya, dengan iuran hanya 16.800 itu yang terendah. Oke. Jangan bicara dengan pengusaha lain lagi itu. Ya. Ini bagi pekerja rentan. Baik. Maka tanggung jawab kepada apa ketua dewan tuh, anggota dewan, amin, untuk mendakwahkannya. Oke. Gitu. Apalagi terima banyak kasih. Ya masyarakat. Oh iya dong. Masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji, Pak Haji Acar, terima kasih Pak Junet, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.